منه بسم الله الرحمن الرحيم قال المعارف رحمه الله ونفعنا به وبالومه في الدارين امن ومنه العبره المشوره والكفايه التامه انما اخافته قريش واجمعت على قتله وبيته fa kharaj alayhi min bayti fa qam ala ru'usim wa khala'a minhum wa minhum man iku setengah sangking pangreksane Gusti Allah nggone Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam hifzullah ta'ala li rasul sallallahu alaihi wasallam al ibratul masyura pelajaran yang masyur yang bisa kita temukan wal kifayatu tamah Dan jaminan kecukupan yang sempurna indama akhafat hukuraisun. narikane membuat khawatir ueng kanjeng rasul sopo kuraison wong kures wa ajmaat lan sepakat ya kures ala katlihi ingat tse mata ini kanjeng rasul shallallahu alaihi wasallam bapaya tuhu lan bapaya tuh itu kayak uh, makar deh ini dari Malam-malam itu Anjing Nabi sudah diancam mau dibunuh malam itu Ubayatu itu malam hari ada kesepakatan mereka untuk membunuh Kanjeng Nabi. Piye Ubayatu. Pasal makna ne nginep, artine yang diinepno itu rencana busuknya itu, rencana buruknya orang-orang Quraisy -orang terhadap Kanjeng Rasul. Lalu terjadi fakharaja. Mongko miyas ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing atase uris min baitihi saka daleme Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakoma <tuh> mongko <tuh> jumeneng sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ruku sim ndas-ndase wong kures. Mbak lolos ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum sangking kuren. seperti diceritakan dalam tarikh itu dalam sejarah. Itu ada kejadian yang menarik sekali berkaitan dengan penjagaannya Allah terhadap Rasulnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sesuatu yang bisa jadikan pelajaran bagaimana Allah Ta'ala kalau melindungi hambanya dalam hal ini melindungi kanjeng Rasul SAW Alaihi Wasallam itu tidak membutuhkan benteng yang tinggi tidak membutuhkan baju rompi baju tidak perlu seperti yang terjadi pada waktu kanjeng nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah, pinggir tak takno jadi atas inisiatif abu jahal penggede kures itu yang mengusulkan semua kebilah kure yang ada di Arab itu supaya ngutus seorang pemuda yang gagah berani ahli apa memainkan pedang nanti semuanya ini diminta untuk menghantam kanjeng nabi secara serempak sehingga adat jahili adat Arab untuk bela kabila bela suku itu tidak bisa diterapkan karena apa karena ini dibunuh oleh sekian puluh orang bareng kamu mau balas yang ini? ini kok gil kopilah mahzum ini, kopilah iki ini, ini kopilah ini. Dan mereka bersama-sama. Nek nah, orang bersama-sama, cek, aku sering disedek nih Oh, no. Oh, oh. oh, aku mintai dendam nanti dibalaskan ke suku itu. Tapi karena nih ya, itu pikirannya <guluh> Abu Jahl, sampai semulur. Malam itu pemuda-pemuda yang sudah direkrut itu, itu ngumpul nih ini. depan rumahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Ngentah ini kanjeng Nabi Mios, bab sudah dapat informasi mereka kanjeng Nabi sudah akan berangkat ke Medina. Di, apa? Ditunggu nih, ini oma oh iku Apa yang terjadi? Mereka iki ambek um, Gusti Allah digawe ngantuk ngenteni anjing Nabi antek keturun Keturon kok semunake kok bareng. Nek anjing Nabi liwat ngelompati ndadase wong Terus ngluyur biasa ngono ae. Bab dalam satu apa riwayat itu ambil ngawur-ngawur no ngawur-ngawur no debu itu di lemparkan kepada mereka yang pada gelidah kayak kesirup Nggak bangun ndak sama sekali baru ketika kancing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh eh uh, sahur itu dari Mekah kira-kira ya ada 7 kilo nah atau 7 km. Setelah 7 km itu baru mereka tangi geragapan korban yang akan dibunuh sudah enggak ada. Kemudian terjadi kejar mengejar itu. Mereka kerahkan untuk mengejar anjing Nabi wa khimayatuhu an ru'yatihim lahu ini, ini ibrah semua yang pertama itu mereka kanjeng nabi lewat di depan mata bahkan melompati kepalanya mereka enggak tahu enggak lihat kanjeng nabi Kayak ditutup dinding, apa itu surat Yasin itu Tapi Aidim Saddam apa itu apa Akhirnya Tim loh Tapi tanya surat Yasin itu harus koran Quran pola Pak Nahum, Terus apa ya Pak Itu mereka Enggak ngerti Apakah dia tidur apa melek tapi enggak ngelihat kan jena. Ada kayak ada penutupnya maka yang nafsi penutupnya itu, yang ngantuknya itu, tidurnya itu, ada penutupnya memang enggak kelihatan. Nanti Nabi lewat. Setengah saking khifzullah ta'ala juga, Wahimaya Tuhu Ngeksane anjing Nabi, isa ngreksane Kanjeng Nabi dalam pengertian sing direksa Kanjeng Nabi bisa ngreksani Gusti Allah dalam pengertian yang ngreksa Gusti Allah himayatuh an saking melihatnya ningarine wong lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ghari. ing dalem guwa Bima kelawan barang hayaa sing menyiapkan repa Allah Gusti Allah minal ayati Sangking pira-pira tanda kekuasaan. Gusti Allah taala. tondo tanda Kehebatan. Gusti Allah taala, Kekuasaan. Gusti Allah taala. Wa minal angkabud dan sangking kolomonggo alat, aladhi nasaja alai sing nasaja itu dia bikin laba-laba eh, itu bikin rumahnya kan kayak orang nenun itu sini sini dia nanti ke sana lagi balik ke sana ini semua terus jadi kayak apa enam enaman itu makanya istilahnya lalu nas saja ngenam ngenam rumahnya sendiri jadi Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di gua sur, begitu masuk, mulut gua sur itu dipasang oleh laba-laba yang nenun rumahnya itu di, di mulutnya gua itu kata kola sehingga Ngucap sepo umayyah tuh pun kholaf. Umayyah bin kholaf itu kamu kenal nggak? Umayyah bin kholaf itu salah satu jendul jendule kures. Di jendule itu selain Abu Jahal, Abu Lahab itu ada Umayyah bin Kholaf. Sing nyiksa sahabat Bilal bin Rabah itu Umayyah bin Khalaf. Nalikau itu begitu dia lihat rumah laba-laba itu. Kina kalu nalikane padha ngucap sapa wong-wong kures yang nututi Kanjeng Nabi itu mengatakan nadkhulul ghar. Kita masuki saja gua ini, Apa kata Umayyah bin Khalaf? Ketika orang-orang kanca-kanca ini muni, kita masuk aja ke gua ini. Umayyah bin Khalaf mengatakan, Ma'aroh, An-Naufi. Orang berpendapat sebuah yang sun, An-Nauf setuhuni Muhammad kufihi, yang dalam ghar. Wa'alai hilani ku yang ngatasi ghar, apa min jil angkab, lak min angkabut, nyata nyatane, tenunan angkabut lagi mau apa, rumah angkabut mau. Mau taibarang, aro kang ningali, sopo e hingson. Ila anahu kejopo setuhu ne. Uh, ma'aro anahu fi, wa'alehi min nasjil angkabut, ma'aro ila, ora, ngali sapa ingsun illa annahu jopo setuhune nasjul anggapu iku qabla ayyu ada Muhammad sak durunge dilahir kene Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waqafat hamamatani lan tengok-tengok apa hamamatani merpati dua manuk dora loro ala famil ghari mulutnya gua Fakolat quraisyun mongko telatu ya wong-wong quraish -wong sing nututi Kanjeng Nabi mau laukan fihi ahad kok lamun ana fihi ing dalem ghar Apa akadun wong suwiji, lama kanat yakti ora bakal ono huna alhamamu burung merpati hamam ya aja mbok kait masjid mbok kait masjid hammam pemandian maknane pemandian hamama tanpa masjid itu maknane burung darah, atau Perpati Jadi Salah satu Pelindungan Gusti Allah Ta'ala yang sempurna Terhadap kancing Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yaitu ketika kancing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan serabatnya Abu Bakar Siddiq Di Gua, Khir, di Gua Sur Gua Sur Kira-kira 7 km dari Mekah aku tahu munggah rono itu zaman saya nom itu kalau tengah jam naik sampai ke gua dia tidak curam seperti seperti gua kira tapi jauh melandai gitu dan gua itu gak kayak gua kene jangan kamu bayangkan kayak gua selarong gua anu gua itu seperti batu besar menimpa gitu ya eh, batu besar menimpa jadi itu ada lubang sini itu gua sore itu ku, gua ini jadi aku jarak malbu ini kono, saya memperagakan diri kaya kaya <gir> itu sampai apa tahu bakar ini itu Anjaku tak kau ninggunin dulu kono melihat ke bawah. Jadi kalau kalau orang-orang kuras itu melihat kakinya, ya mesti melihat mereka. Kanji Nabi harus kabar kekuatan di mulut itu. Mereka dilala hilalah ya enggak nginget Dia cuma melihat adanya laba-laba ada rumah laba-laba itu menunjukkan rumah ini gak tahu dihuni kan gitu. Nek nah, ono oh omah ono oh sawange gak karo karuan. Eh mesti suwe ra tahu di masuk ya orang ini mesti mulane apa jenenge? Eh uh, Umayyah bin Khalaf ketika orang-orang mengatakan kita masuk ke nah gol. Lah apa mlebu ning gol? Mlebu apa? Lho iki karwan ono sawang ngene lho. Kene istilahnya gak sawang nek wis ditinggali. lagi iki saya ono. Isih laba-laba ne kala monggo niku. Omah nutupi mulutnya. Jadi ini ayam yang kalau ini kan mengono kalau monggo, mai kalau monggo ni, kau yang boleh <gallum'> Ila Nabi Muhammad lahir, -Nabi Muhammad lahir saya enak ngomongko iki. Iku lha semua orang lah, semua orang kalau melihat ada tempat di situ ada kalau wis ora tahu di ambah iki. Kowe ke masar mbune ngene jedhinge wong ning gune iku lawange ana kalomgone, eh ora tahu dinggo, mesti gak dadi Ngantek kalau monggo sempat gawe. Gawe kan suwi. Gawe. Nek orang umang ngegak sidon ini gawe. Ngantek datio umay kalau monggo berarti suwi ini gunung. Ngantek nutupi sot semu nuk berarti suwi. Nah, padahal Melayu lagi di bengi ini. Ya mungkin ini. No, no. iku cara Umayyah itu pada pimpinan dan rai gak mungkin. Itu. Hm. Apa meneh ning ngarepe kono iku ana manuk dara loro lah kono. Eh akal sehat ki ana kene andi nek ndelik rene iki mblebar-mblebar iki blayu iki Anak jara cek lulutnya kaya apa, mbak parake, iya mabur dik ni. Mulanya istilah cina-cina merpati kanu. Ketoknya cina, api naik mbak parake, belayu dik ni. Blblbl. Lha iku cedak bangar anu. Niku anu cedak, niku anu kanu nabi anu. Ambe anu saiti Nek normal mesti mabur. Mesti blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Lha nah, iki nggah tenang. Dadi terus wong kures menyimpulkan ya gak ana, gak. Jelas ora ana wong ya. Kemudian lha nah, iku kalau ngilhami kala monggo karo manuk dara iku sapa? Begak Gusti Allah untuk melindungi utusan dan kekasihnya. dan itu mukjizat semua itu angkabut, kabut no, iso nutupi lawange gua sampai rampung jadi rumahnya no. juga di antara lain khifdullah taala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kisah tuhu kisah kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ma'asura qatab malikim bin ju'shum bisin al eh bisin gede ju'shum khinal hijrati nalikan hijrah nal waqad ja'alat fihi wafi abu bakrin dan teman-teman nus -teman, -teman layembara sapa kure kures piye ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Wafi fi Abi bakrin, Bakar lan ja ing dalem sahabat eng pira-pira upah dadi sayembara kenan hadiah pira-pira hadiah yae nah, itu hadiah-hadiah sampeyan siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar Siddiq hidup atau mati akan dihadiahi unta oh, sak jurang nah, Wah, besar sekali. Saya imbarak nah. Ketika mereka sudah tidak mendapatkan kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Nengguni Gua Sur, membalik, ada tanda-tanda kancing Nabi tidak di situ. mereka turun terus ngegawe sae mbara itu. Keri kan api sudah lepas itu. Sudah lepas dari uh, kebungan mereka, sudah keluar. Dan keluar itu mbok bayangno saiki ngene. Rais. Saiki ana dalane apik-apik. Dalane aspal iku gede-gede pirang-pirang dari Mekah ke Mesin. Nalika iku padang pasir toh. ilek ahli apa pelacak itu pelacak jalan ya sangat, Wene mangkat dhewe semesi kesasar. Rusih kesasar ning laut tok. So. Mulane wong Jawa mbiyen nek ngarani kan segara wedhi. Wedhi itu pasti, segara itu laut. Warna is Pueh naik tengah-tengah ororo itu, rana ya pasir, rana ya pasir, rene pasir, rene pasir. Padahal kueh naik tengah laut. Kono banyu laut, kono banyu laut. Kono, kono mbaknya, itu cuma ada yang pasirnya tinggi kayak gunung. Pueh liwat nanti saja. Makanya ada itu. apa pelaca atau pandu ya yang biasa ngeterno itu jadi kantek zaman kaji-kaji saya numpak unta itu itu ada uh, sais itu yang membawa membawa unta kau nek nyewa unta ana sing nuntun bayang enggak tersesat dia bisa lihat apa bintang-bintang ini kok tak karo navigasi orang nampak kapal itu lah. lihat bintang arah angin segala macam itu ini gak nduwe keahlian itu ya mesti kesasar bukan nabi, nabi itu sudah sampai ke pasang pasir itu dengan segala ada pengumuman seperti itu. wa unzir bihi mangka diberi peringatan apa bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kibah mangka numpak sapa suraqah farsahu ing jarani suraqah waat baahulan ngetutno sapa suraqahu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kata iza korubah Sehingga terkalani parek, ya surakoh mindu saing kancing Rasul sallallahu alaihi wa sallam Jadi surakoh itu dia tahu Saat dulu itu ngerti kancing Nabi itu udah masuk ke apa Padang Pasir itu Kurungusahim boro, jadi ditakaui karena kepung-kepung itu Lha kok ana gak ngerti ana Muhammad Abu Bakar lewan gak ya. <laughs> munik gak ngono. Merga iki ni hadiah iku. Dadi munik ampek adek iki mbuyu nyututi dhewe gitu. Dadi <laughs> nek dikene muni ya roh ngono ya liyane cepet-cepetan. Tapi <laughs> iki ni gak ana saingane. Wong-wong dikandani ora roh aku. Mereka di melayu nututi kanjeng Nabi. Mereka milik hadiah itu. Kata idak kau rupa mindu sehingga tetkala park park ya surah bin Malik. Minhu sayang kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Da'an dungu Sapa kanjeng Rasul Alaihi wasallam dungo alai itu dungo ringan lah ya. Seperti sering saya katakan Nek kue muni Da'au tu lahu kue Itu kue ndunga nape no nih kue wong Tapi nek kue muni da'au tu alai Kue ku ndunga nape no mulanya iso dimaknani Masot no barang itu da'a alai Ya jadi kue nek ndunga nape no Ojo muni Ud alaiya. Kowe njaluk donga bekan kancamu aja. Ud u <-o> alaiya. Wong <laughs> Brazil koyo gonggong masratno. Ud u li aku ndonga. Iki ala. Da'a ndongakno alaihi ing atase suraqah sing wis cedhak wis nabi Sapa anabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kusti ini, kure kecekebar ini gimana. Begitulah eh, senjata barang. Fasa akhad, mongko ambles apa, kowaimu farasihi, sikil-sikil ngarepe, jahara suraka. Fakharra mongko kejungkel, surokoh anha sangking paros eh. Lahong jadi ninggune padang pasir itu bukan hanya harus tahu jalan tapi kendaraannya itu apa dulu jalan itu juga harus jalan yang pilihan. Mergo dia kan Pasir itu dia mempunyai karakter yang beda-beda. Kadang-kadang dia mbok pikirmu so amblesan. Tenang reda. Nah, iki jarane itu yang depan ambles ninggone anu ninggone pasir itu. Njungkel. Wong jarok mobilno ban ngarep mbedhes Nah, nek nek onto, onto itu dengkule lor. Mulanya eh, kendaraan andalan di padang pasir itu onta. Karena di ini nek kejengklok bisa hendui dengkul si tanggal. Sak pasang kas dengkul itu bisa nek. nek. jalan itu rada sulit. Jengklok ya. Sing numpak kejunggal sek. Jungga orang se. Iki surah kaya yang ngono. Tunggak no kaji nabi langsung kontan ke jungkel. Mustak sama bil azlam, mustak sama itu kaya orang ramal. Jadi azlam itu dulu bil azlam itu azlam itu kaya uh, ono sing bumbung ono sing anu itu wong jahilih biyen nek arab lunga-lunga apa arab duwe gawe ngono iku nek nek jikok kok bumbung kono jikok apik silaksanano iki aku lunga iki apik ta elek terus apik mangkat ini. Metu metune elek gak mangkat azlam itu apa iku ngonoan iki ana wong-wong makane judi ora gak judi iku digono iku dadi wis engisane iku ya pendeta-pendetane iku diseni apik elek apik elek ngene isine wong jahilian ya wong nggawa iku engko kanggo nek ning dalan be, nae apa terus nek mengko apa, -apa anu bukaiku iku istak sama. Apa maknane iku istak Ambreh hmm. mesthekake ngono ayo. bil azlami kelawan Azlam iki yo gak ngerti maknane aku. Pokoke iku mau. Wa metu lahu kanggo surga apa mabarang, Yang krawus yang ngurah, nyendang nang. No. bulak di jikuk. Ini naik terus iki Pelek. No Gak seter kocok naik. Naik tak terus nang, no, nuntuti. No Pelek. Dan sing metuk dengan koroja. Koroja sama dengan azlam maksudnya. Ini kelek terus. Sesuatu yang tidak disukai. Tapi tetap aja di sini ngeyo. -nge -nge. Semua rokiba, semua keri keri nyemplung. Anu ne, jarane numpain nih, sopo suroko, wadana lan marek mareki ya suroko. Maksudnya par kajing napi, kajing napi kan nitehonto, nonto itu melakunya pelan, tapi dia kuat lama sekali. Jaran cepat Jadi gampang ketutupannya Karena jaran bukan ternyata jaran Sehingga sudah dekat lagi Kata samia Sehingga kerungu sopa surokoh Kira atan nabi ing wacanani kancing nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Wa kalau kancing rasul Sallallahu alaihi wasallam iku layal tafitu ran noleh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi Tanpa noleh Kanjeng Nabi terus tetap maos Quran. Jadi yang dibaca ketika hijrah naik unta itu Kanjeng Nabi maca Quran. Iku wis kurungu, berarti kan parek banget. Parek banget Surakoh itu krungu wacanane Kanjeng Nabi, berarti wis parek banget tapi kan nabi gak noleh, gak noleh. Sementara Abu Bakrin, tadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ikut Yaltafi itu, ikut noleh. Apa Abu Bakar noleh, kanjinaki kan nabi kan bersama-sama. Anjing Nabi Abu Abu Bakar ini jalan bersama-sama beriring-iringan. Kanjeng Nabi ora noleh, sahabat Abu Bakar noleh. Bayakulu Tan matur apa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utina Wah, pun ketekanan kita gitu, ya ini Wah, kecekel kecanda kita gitu, utina itu. pun didugeh ini kita gitu. faqala maka dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahzan Innallaha ma'ana Orang usah khawatir, orang usah prihatin, orang usah susah Innallaha sak temen Allah Iku ma'ana bersama kita Ini guni riwayat-riwayat Nariko ini guni gua hirok ya Sekarang tau orang di atasnya itu Iku nek ngingeti si kile mesti keto aku no. Iku banget anjir nabi ndikane ya ngono. Atakhof wala tahzan innallaha ma'ana. Anjir nabi ngendika ngono fasahat. Eh keceblos meneh sapa. Fasaqat, apa farasuhu saniatan ing dalam ambal kaping pindung. rujuke sakhotiwu kowai mufarasi kinah rujuke ning kowai dhuwur mangu ya kowaimu farasimul wong iki saniatan meneh maknane saniatane pasakhot mongko kejeblos apa kowaimu farasihi saniatan yang dalam ambal kedua ana sekali lagi terprosok lagi terprosok alah rusak. Ila rugbatia sampai sekarang ini sampai rugbatia, sampai dengkule jalane. Jadi jalan kwaem mau orang antek iki natek tekan dengkule kwaem. Kaki depane kuda itu keceplos ning ngene pasih sampai sedalam dengkule. Ya, njengkel neh. Wakara anha maka kejungkel Sapa suraka anha Sangking Farose untuk kedua kalinya Saniatan Fazajaroha menggetak Sapa suraka ing farose ha <laughs> Isi gak terima Isi ngwayon Gue tak merga sampe dengkule itu kependem pasir. digetak supaya bangkit maksude digetak. Fanahadot panjen bangkit tenan digetak fanahadot mengko bangkit. Iya para suhu. Walika kawai miha. Dan iku lawan Sikil-sikil ngarepe faras. Misru dukon utawi sepadaning. Keluk. Gawang sikil jaran ngantik tekan dengkul. Digetak terus dia buang ke, Kayak asap mengepul itu. Pasir-pasir. Yang lembut itu jadi kayak dukhon, brrrr. Panadahu mongkoh undang-undang. Terus ngerti terus andai-andai begini. Terus pengmindu saat tak getak, jaranku malah ngetok no keluk gini. Mabul-mabul. Panadahu mongkoh undang-undang sepasor rokok. Hum eh Kanjeng Nabi lan sahabat aku Bakar bil amani lawan aman. Ade kembar gembor ya mboten napa-napa awak kurang kula. Mboten napa-napa. Pak kata apa mongko nyatet netepake lahu marang memastikan lah kata apa ya gak nulis kan Nabi ra nulis. So. o oh, natapang memberikan jaminan lahu marang suraka sapaan nabi kancing nabi Amanan ing keamanah aman aman ora tak apa-apno ora apa, -apa no, kata bahwa ibnu Fuhaira nulis yang ketetapan kancing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keamanan kepada Surokoh tidak akan ngapa-ngapain Sopo ibnu Fuhaira wakilah Abu Bakar sendiri wa akhbarahum lan ngabari sapa Ibnu Bukhairah utawa Abu Bakar bil ahbari kelawan berita-berita ini. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan perintah hu ing Sopo'an Nabiu Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yatruka yen to ora ngembarno ora ninggal sapa Suraqah ahadan ing seorang pun Yal haku sing harap nututi Iyo ahadun bihim Kelawan kancing napi Lan sahabat au bakal Jal aman, gawek nawek no Aman Nggak akan daya apa-apakan Ini kok Yang orang-orang harap nututi Anda nih, jentuk Terus bicara ini pokoknya Jangan tak orang-orang sing nututi dan layak tukar akhadan, iyalah haku bihi. Pas sorobama ke Wesh, balik jengkelak, yakulu, linnas, sekotian dewi, jilungup, apa yang mwinduin, yakulu, ngecap sopo surokoh, linnasi, marang wong-wong, kava itu maha huna, weis cukup nyukupi yang siro kabeh apa mabarang ha huna kang hona kini, wesh cukup-cukup ngulai tekan kini, asal tekan dinti, percuma-percuma, wah aku ketemu, Mampu empat jalan air aku temu. Wes cukup cukup. Wakilan orang sengen jika ake balkola lahuma balik ngucap sepo suroko lahuma marang sekabat eh, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekabat Abu Bakar Siddiq. Arokuma da'autuma alayah Ningali sapa ingsun ing siloro, sampean kalih niki kulo tingali kok. Da au tuman dongakno sampean kalih alaya. Heh, elek mau dongakno elek. Nganti kula kejelungup ping kalih niki Elek to. Nah terus piye? Sak niki nggih fatuli lho ya. Alaya dikmau sampean kula nganti kejengklok Ganti asen jenen kan dunga ake sengape, evad uli. Dunga no, asen jenen kan aja, dunga no. mongko selamet, sopo suroko. Pawako afi nafsihi mongko tumibo. Fi nafsihi, dia terus yakin. Mwako afi nafsihi itu dia terus menjadi yakin, Zuhuran Nabi yang kemenangan di kancing Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Biasa Tanda-tanda Dia terus meyakini tanda-tanda Ngungkures sekeok ibakal Sekaruan karek cekin Gak kehasil Pasti ada yang nolongi Wafi mu'jizatil ghar Wa kisati surakata kalal busiri Imam busiri Lan iku dalam mu'jizat Mu'jizatnya gua kira di mana orang sekian banyaknya tidak melihat kancing Nabi dan sahabat Abu Bakar dan mempunyai penyono penyono yang keliru gara-gara adanya kalau monggo ambian manuk doro mau. Wah kisah talan kisah Suroko yang baru saja kita dengar tadi ini. Kolang nanti kau Al Busiri orang penyair abad ke-6 ya itu Busir itu nama desa dari Sir Busaid Al Busiri sing terkenal eh, burdahnya itu tapi sebetulnya dua yang terkenal burdah dan ini Hamziah Qasidah Burdah Sing Mimiyah dan Qasidah ini Hamziah Qasidah itu sair panjang sair panjang karena Sa kitab dewi sairnya sa yang satu mimiyah yang kita kenal dengan purja yang satu ini antara lain ini Hamziyah yang mengatakan waiha kaumin jafau nabiyan bi arden alifadhu dia di wal dibau wasalauhu Wa hanna jizun ilaihi Wa kolauhu Wa waddal hurobau Kapeh uu kapeh guri ini Akhrajuhu minha Wa awauhu gharun Wa hamadhu hamamatun warqau Pengharap oh, nek maca syair iku ora dilakokno kaya patayat kene nggo ora 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 diganti wis maca ngene ya wae ka jafau nabiyan bi ardin alifat hu dibabuha wa dzibau wasalau wahanna jizun ilaihi wako lauhu awad wa dahul huraba'u waika qaumin ciloko qaum japa'u singedhoi qaum nabiyan ing nabi jahanya orang ngedhoi, orang ngedhoi nang no. gara-gara mereka kancing nabi ngadoh Dan gara-gara mereka mau membunuh, jadi kali Nabi ngaduh. Gara-gara mereka maka orang-orang yang mukmin pada lari, pada menjauh, menjauh di mana dari Biardin. Jafau Nabiyan Biardin kono ing bumi tanah. Alifadhu dibabuha babuha sing jadi ini Yusuf familiar Alifatu Lulut Alifatu Lulut Uing Nabiyan opo di Babuha Atau Dobabuha Atau Dubabuha Nek Dubab atau Dobab Itu maknanya Kabut Dobab Iki gak, iki dibab Dibab, jama'i, dob. Maknanya kadal. Kadal-kadal itu sekenal. Wadiba'u. Kan? Kijang-kijang. Kadal-kadal kijang-kijang itu. Lulut kabeh. Nabi. Ke. Mereka kok malah menjauhkannya. Wasalauhu. Dan. Musoi sapa kaum hu nabi padahal wahanna juzun ilaihi padahal rindu apa jizun pokok kurma pokok pohon kurma itu jiz un. ilaihi marang kanjeng nabi jadi ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika bikin masjid itu kan orang nganggo semen barang nggak nganggo pokok-pokok wit kurma nek ning kene wit klopo iku lho glugu kurma itu. Warene gurih mimbar itu glugu jentiku mimbar gawene di ku kanjeng Nabi itu satu ketika merin Ringgig, ringgig, rindu karo Nabi Muhammad sallallahu mereka malah musuhi. kaum nabi, in Padahal wa wadahul ing nabi sapa al-ghuraba, orang-orang yang asing. Orang kaum itu kaum Mekah orang kures itu piye karena itu nabi didoi dimusoi padahal huruba ini orang-orang Madinah malah menintainya wawad tahu huruba dia sendiri musoi akhrajuhu minha wa awahu gharun wa hamadhu hamamatun warqa'u akraju ngetokno ya kaum sing cilaka, cilaka mencet kaum ngono. Ngetokno kaum mau ing Nabian. Minha sangking Ardin, maksude Mekah. Sing kadal-kadale barahan kenal kancing Nabi lurut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diusir kok ngene. Wa lan melindungi hu ing Nabian. Hai sur Hai Muhammadhu melindungi ngreksa opoham Maun burung meremat burung merpati warko Ya burung merpati mark itu itu jenis burung merpati juga Jadi, ini sama ya Wa kafathu binas jiha angkabutun Ma kafathu lhamamatul hasda'u nyukupi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang perlu Benteng yang kokoh yang tinggi Cukup nyukupi yang Nabi Binas kelawan tenunane angkabut jadi matane wakafatku angkabutun binas jiha oh, Orang syair biasa ya. nyukupi yang kanjeng nabi ndak perlu benteng apa angkabutu apa angkabutu kalau monggo binas lawan kelawan tenuna nih kalau monggo yang dibikin rumahnya itu fatul Hamamatu kaya dene anggone nyukupi ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam opo al-hamamatul hasda Hasda itu hamamah itu mau opo jenenge merpati atau burung dara Hasda itu sebetulnya biasanya digunakan untuk um, untuk uh, belukar atau tanaman-tanaman yang rimbun khasutak itu rimbun digunakan oleh Imam Busri di sini untuk arti dia banyak bulunya merpati yang banyak bulunya nah, itu apa namanya mentasbihkan bulu-bulu merpati itu dengan rimbunnya tanam-tanaman Waktafa <pukti> minhum ala kurbin mar'ahu wa min siddati zuhuri al khafa'u waqtafa lan tersembunyi kanjeng nabi minhum saking wong-wong kaum mau lak ini ning nabi nabian mau ya orang ini maksudnya ya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nih gini sair ini kan rujukan ini nabian nabiyan mau falan tersembunyi ya nabiyan minhum saking kaum maksudnya ya Quraisy itu ala korpin yang atasnya parek tersembunyi marahu yang pemandangannya memandangi kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi tidak bisa dipandang oleh mereka wa min syiddati dzuhlaiku saking bangete tampak al khafa'u tawi malah tersembunyi dadi samal dadi nek buanget cetane iku malah samal kaya matahari itu cetok banget kecethone nanti kowe gak roh rupane piye tapi kaya bulan ora pati cetok ya kowe roh Mulane orang-orang kalau membuat metafora tentang kecantikan tidak pakai matahari, tapi pakai rembulan, bulan purnama biasanya, karena dia bisa melihat itu. Matahari tidak bisa. Hmm. Mulane ono istilah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang kelihatan tambah hatur tambah keto. mbok cedakno kene malah ra ketok mereka buangnya cedake karo kanjeng nabi malah lara wong digoleki lara-lara kebareng wis pare kok ilang watafa waqta minhum ala qurbin mar'au wa min siddati huril khafa'u wa nahal mustafa al madinata wastaqat ilaihi Min maqad al Wa nahal La nyingkrih wa Wa nahal Sopo al Mustofa al-madina Al-madina ta'ing medina Was takut ilaihi Lan rindu Kangen ilaihi marang kanjeng Nabi min Makkah saking Mekah apa al anha berapa penjuru-penjuru Mekah pada rindu ketika kanjeng Nabi naha pergi ke Madinah ketika al Mustafa pergi ke Madinah banyak lorong-lorong di Mekah yang merindukannya watagannat bimat hihil jinnu hatta atrobal ins minhu zakal hinau watagannat lan berdendang nyanyi nyanyi bimat hihi kelawan pujian nengguni kancing nabi bimat hihi kelawan pujian kancing nabi jadi nyanyiannya tembangnya itu adalah pujian terhadap kanjeng Nabi. Berdendang bima dihi kelawan muji kanjeng Nabi, sopo al jin nu jin. Berdendang bantere karuan, karuan, orang awin ini karuan. Kata atroba, sehingga joget sopo al insu. Menuso, lah kata atroba, sehingga joget lagi. Rapa jin al insa ing manusa. Na la nah, klirune. Kata atropa sehingga jugetake jugetake al insa ing manusa minhu saking jin. Apa zakal ghina'u? Tapi nak buat biasa orang buat sebagai sair Ya itu khannat al jinnu bimadkhihi Hatta atroba Zakal ghina'u minhu al insa Itu ya Jin-jin pada bernyanyi-nyanyi, berdendang, memuji-muji kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ku ini, hapo berjanjainan kono ikulah. Entah Samson, nah entah Badrun, pokok itu. jin nyanyi. Tapi nyanyianya jin itu nyanyi sing kaya dangdut. Artinya, kaya ngelakno dangdut, tersikil mengini-ngini. Gini <laughs> kaya meletak nyuget. Mulanya, penyanyi ada dua, ada yang mughani itu nyanyi biasa, sing wong ora gerak ngono, anteng Ada yang namanya mutrib. Mutrib itu kalau dia nyanyi, orang yang dengarkan gerak-gerak. Hmm. Ya, kayak eh Isdania apa Oh, no, mai rama kwe, ngokno, kane, kwe, sikil barang ngono iku kowe nek ngono kan kowe sikil bareng nendang-nendang. Hmm. Itu itrob, ya. Iki nyanyi jin itu ngantek membuat membikin, nyanyiannya membuat orang-orang pada joget Atta atroba zakal hina minhu <menuju> ay minal jin atroba al insana yang manusia Bikin manusia joget Waktafa isrohu surokotu Fas-tah-wat-hu Fi-ar-di So-fi-nun-jar-da ta falan rasul Salallahu alaihi Wasallam sapa suraka tu suraka fas mongko jungkelake ing suraka fil arti ing dalem tanah ummi apa safinun jarda safinun itu ada dua makna tapi bisa digunakan semua itu safinun itu bisa maknane kuda itu kakinya empat Kalau cuma tiga yang dibuat nyandar itu sofin. Itu bisa. Tapi sofin itu juga punya arti otot wentis. Nanti otot wentis. Fil arti sofinun jarda. Pas hu fil arti sofinun jarda. Jarda itu tanah lapang tanah itu ya bapak, apa padang pasir itu mah <tuh> Sumana <tuh> dahu ba'da masimatil khasfa wa qad yanjidu al nida'u mongko keri-keri nimbali kanjeng nabi mbek sekabat tau bakar hu ing suraqah bakda masimat sakwise ditandhai al-khusub itu kejadian yang njungkel-njungkel itu, apa jenengnya. Nah, orang kini pasotan apa-apa. Berkali-kali sampai jatuh. Akhirnya terus dipanggil orang. Wakot, yunjidul ghori nida'u. Um. Langsung diundang-undang naik kok terus, iya. lho yang jitu terkadang itu iso nyelamat no algeri kok ing wong sing kelelep apa uh, undang-undang pengundang-undang itu jangan diremehkan karena orang tenggelam nggak jadi tenggelam karena ada orang yang gembor-gembor undang-undang ya ini juga gitu itu sedikit dari hamziahnya Imam Busiri. Imam Busiri kan bikin hamziah ini juga sama dengan burda. Isinya madah kancing Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari keharian sampai hijrah ini yang diambil yang bagian ketika kajian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Madinah. وذكر ابن اسحاق وغيره وذكر ابن اسحاق وغيره والله معلوم.